Halo guys, kita akan menggunakan strategi harta karun seperti ini. Perhatikan candle sebelumnya, dia candle 4 dan candle 5 untuk SMA 21, 2, 3, 4 masih menyentuh SMA 7. Sekarang kita melihat candle, bergerak candle ini di titik 00. Berarti dia pergerakannya. Tapi dia pergerakannya ke atas, jadi kita entry buy. Satu, dua, tiga, empat, mengenal pada SMA 7. Ini menggunakan strategi harta karun. Sembilan, delapan, tujuh, enam, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, dia.